Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asti Update ya para sahabat Isa. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali tentunya di hadapan kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan Kak Titi. Namun sebelumnya jangan lupa selalu support Bang Min di channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, khususnya untuk kalian barusan dan bergabung dengan channel ini supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset untuk kalian semua. Oke nih para sahabat Isa, langsung saja kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini. Yang pertama kali ini kita awali dari salah satu Instagram story-nya Instagram Tiara Usagi nih para sahabat Isa, yang di situ merepost updatean Alsa di kesempatan kemarin malam ya, pada saat papasan berfoto bersama beberapa pesawat aeromodelingnya, dan besar kemungkinan papasan habis tag konten nih ya para sahabat Isa. Updatean pertama ini sekaligus menyambung di updatean sebelumnya nih. Ada sesuatu yang menarik ditampilkan secara eksklusif oleh Instagram Tiara Usagi karena Mbak Jasa dan Mas Pawang saling berbalas komentar bucin di kolom komentar unggahan Alsa Amat tersebut. Saut-sautan di komen aja udah lumayan kangen tertulis. Mari kita cek langsung di kolom komentar unggahan papasan bersama dengan aeromodelingnya nih para sahabat Isan. Di captionnya sendiri, Alsa menuliskan jadi pilot pesawat beneran no, jadi pilot pesawat aeromodeling yes. Tiba-tiba saja Mbak Janset muncul nih para sahabat Isa dengan menuliskan komentar sendirian aja, mau Neng temenin gak bang? Tulis Kak Tiara Andini. Wow, masya Allah sekali ya. Tumben sekali nih para sahabat Isa Kak Titi menuliskan Neng dan Bang. Apakah ini panggilan baru nih para sahabat Isa? Namun jika kita perhatikan lebih rinci, ada sesuatu yang janggal ya dengan komentar dari mamanya Selen tersebut. Sendirian aja, mau Neng temenin gak bang? Sendirian aja mau Neng temenin gak bang? Lalu dijawab oleh Alsa Ahmad, sini dong Neng. Si Neng tampaknya sudah lama ya para sahabat Isan, sudah beberapa hari tidak mengunjungi Mas Pawangnya di Kiputi Bandung nih. Dan yang pasti tampaknya Mbak Janser, Kak Titi kita sudah kangen dengan anaknya Baby Selen ya para sahabat Isan. Sini dong Neng. Semoga saja si Neng ini dalam minggu-minggu ini nih para sahabat Isa, jika tidak sibuk dengan tur konser Surabayanya, bisa bertemu dengan Mas Pawangnya langsung nih ya para sahabat Isa. Sini dong Neng, Mas Pilot. Ada lagi yang menuliskan, Bang Kodong 44 harus noti your drill, coba panggil Aati dan it's me mine. Ratu ketipuan ya Neng. Ngomong-ngomong tentang tipu, memang benar nih ya para sahabat Isan, huruf G yang harusnya menjadi huruf G di situ menjadi huruf H oleh Kak Titi ya. Bah, harusnya bang dong Neng. Si Neng ada saja nih ya para sahabat Isan. Semoga si Neng segera bertemu dengan si abangnya nih dalam minggu-minggu ini nih para sahabat Isan, dan juga bisa jadi si abangnya ya yang nemenin si Neng tur konser Kahina Bahaya Mata Terindah di Kota Pahlawan Surabaya nih tentunya. Kita geser ke kabar nomor 2 second news. Kali ini Bang Min akan memberikan updatean seputar si Neng nih para sahabat Isar. Kak Tiara Andini tentunya. Di situ Kak Tiara Andini menampilkan cuplikan dari iklan Lazada 66 sale yang dia sekaligus menandakan resmi menjadi brand ambassador dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, Lazada nih. Lazada 66 sale deal serba 6.000, salah satu promo terbaru dari e-commerce Lazada yang kali ini menggait salah satu diva top era milenial kita Kak Tiara Andini tentunya nih para sahabat Isar. Si Neng menjadi BA e-commerce Lazada nih, bergabung dengan Verrel Bramastia, Agnes Monica dan lain-lainnya tentu saja nih yang sudah lebih dahulu menjadi BA dari Lazada. Di situ Kak Titi menambahkan caption, terima kasih Lazada, happy-happy-happy-nya dikasih kesempatan tampil di iklan Lazada. Teman-teman kalau bingung mau pakai apa buat ketemu teman hangout, gampang banget ide lo, kamu langsung cari aja di Lazada karena semuanya kece parah, semua ada di Lazada 66 sale. Aku sudah check out isi hatiku juga, kalau kamu buruan check out isi hatimu.
Sebuah nada yang sulit dilupakan ketika iklan Lazada tersebut tampil ya para sahabat T-shirt, khususnya untuk kalian semua para viewers channel Asti Update. Siapa tahu mendapatkan iklan tersebut, pastinya selalu terngiang-ngiang, check out selalu isi hatimu. Seperti di kolom komentar ditulis oleh Anggi Anggra ini, BE-nya secantik ini auto download Lazada ID. Mutiara Solo menuliskan, cantik banget idola Mimin, mana wajahnya mambang di TV mana-mana, Tiara Maybe. Akhirnya bisa cekor isi hatiku, duh merdunya titi as a BE Lazada. Dan sekarang Mulia Dina 13, iklannya always muncul di TikTok dan gak pernah di skip dong tulisnya. Wajib nih ya para sahabat Isa, jangan di skip-skip jika ada si Neng dengan iklan Lazada 66 sale-nya. Dan ngomong-ngomong tentang tur konser kota kedua, yaitu Kota Pahlawan Surabaya, Kahina Bahaya Mantan Terindah featuring Arsi Widianto dan Katiara Andini, si Neng kita nih para sahabat Isa, tanggal 4 Juni 2022 atau hari Sabtu. Sekarang hitungannya H-2 nih ya para sahabat Isa. Kabar bahagianya sekaligus kabar sedih nih, all ticket sudah sold out atau sudah habis semua di semua kategori tentunya nih para sahabat Isa. Kabar baiknya tentu saja dong, itu menandakan antusiasme yang besar dari para fans Kahina, Arsi Widianto dan para Mutiara Surabaya tentunya. Alhamdulillah ya para sahabat Isa. Dan kabar buruknya tentu saja nih buat kalian semua yang pengen menyaksikan tur konser Kahina yang ada momennya selain di Tunjangan Convention Center di Surabaya tanggal 4 Juni 2022 sudah kehabisan ya para sahabat Isat. Kalian berdoa saja nih, khususnya para mutiara yang ada di kota Surabaya, kota Pahlawan, semoga ada bagi-bagi tiket gratis yang biasanya diselenggarakan oleh berbagai macam sponsornya nih para sahabat Isat. Atau bisa jadi ada penambahan tiket lagi ya, karena tiket utamanya sudah sold out untuk semua kategori di tiket.com tentunya. Di situ Arsi Widianto menuliskan, alhamdulillah Surabaya luar biasa, bismillah semuanya dimudahkan dan dilancarkan semua. Terima kasih kakak-kakak soulmate, tim Arsi Mutiara dan teman-teman semua, tulis Arsi Widianto di update-annya tersebut. Ngomong-ngomong tentang tiket tur konser Kahina Bahaya Mantan Terindah di Surabaya hari Sabtu 4 Juni 2022 nanti di Tunjangan Convention Center, juga diupdate oleh Squidward, semua tiketnya sudah sold out. Di situ Squidward Instagram ini menambahkan caption, wah alhamdulillah Surabaya udah sold out, keren. Alhamdulillah ya para sahabat Isan. Itu menandakan tentunya antusiasme para fans dari Kahina, Arsi Widianto dan juga para mutiara di Kota Pahlawan Surabaya sangat-sangat besar dan luar biasa tentunya nih para sahabat Isan. Kita doakan konser tanggal 4 Juni nanti di hari Sabtu berjalan dengan lancar dan tanpa ada miskomunikasi sama sekali ya para sahabat Isan. Bismillah nih kita doakan, semoga tur konser di kota kedua ini, kota Surabaya setelah kota Kembang Bandung, berjalan dengan lancar tentunya. Sekian saja dahulu nih ya para sahabat Isan untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min tentunya akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.